Diramal Roy Kiyoshi dan disebut auranya berantakan. Ini reaksi Nikita Mirzani. Aura berantakan Nikita Mirzani diungkap oleh Roy Kiyoshi. Sohib Billy Saputra itu diberi pesan penting. Ini dari teman Robby Purba itu. Memang pada tahun 2019 ini sosok Nikita Mirzani hampir sering menjadi sorotan publik. Ya, artis Nikita Mirzani yang dikenal sebagai Sohib Billy Saputra itu menjadi salah satu artis selebriti sensasional di tanah air beberapa tahun belakangan ini. Lika-liku kehidupan Nikita Mirzani juga sempat diterawang oleh sejumlah paranormal. Seperti baru-baru ini Nikita Mirzani diterawang oleh sosok Roy Kiyoshi. Paranormal Roy Kiyoshi bahkan memotret Nikita Mirzani untuk menunjukkan warna aura sang nyai. Meramal Nikita Mirzani, Roy Kiyoshi justru menyebut nyai berantakan banget. Hal ini diketahui kala Nikita mengunjungi rumah Roy Kiyoshi. Duduk berhadapan dengan Roy Kiyoshi tampak mencoret-coret aura Nikita Mirzani dalam sebuah kertas. Gua ngeliat di auranya nyai ya, itu kayaknya berantakan banget, kata Roy Kiyoshi mengawali. Niki pun terlihat terdiam dan begitu serius menyimak penerawangan Roy Kiyoshi. Terus kayak mendambakan kehidupan yang sulapnya itu belum ketemu gitu loh, bener gak sih, lanjut Roy. Meski Niki tetap terdiam, Roy tampak terus melanjutkan penerawangannya. Dalam lubuk hati yang paling dalam, kamu tuh kayak pengen dapet true love yang bener-bener gitu. Sekarang belum ketemu, sambungnya. Roy bahkan membeberkan jika orang-orang yang mendekatinya hanya sebatas ingin bersenang-senang. Semua orang yang deketin kamu itu cuma buat having fun doang, pungkas Roy. Roy pun memotret Niki dengan alat khusus untuk memperlihatkan warna aura. Dalam hasil jepretan itu tampak wajah Niki berwarna merah. Lu itu merah banget. Menurut gua lu tuh kayak lagi ada di persimpangan. Jadi badan lu tuh panas banget sebenarnya, kata Roy. Meski begitu, Roy memastikan jika tidak ada guna-guna yang menyelimuti Nikita Mirzani. Tapi di aura sini nggak ada sama sekali yang guna-gunain lu atau bikin lu jatuh, tegasnya. Dan terakhir, Roy hanya berpesan agar Niki menjalani hidup dengan baik. Mendapati dirinya diramal seperti itu, Nikita Mirzani hanya terdiam saja dan menyimak. Itulah guys, aura berantakan yang diramalkan oleh Roy Kiyoshi atas Nikita Mirzani. Lalu bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.